Assalamualaikum dan selamat datang ke Koci TV channel. Hari ini Cik Yah nak kongsi satu cerita untuk anda semua, iaitu sering menunjukkan gambar mesra Jananik dan suami ditegur netizen walaupun suami isteri adab perlu dijaga. Tetapi sebelum itu, anda semua jangan lupa like, share dan subscribe Koci TV channel tau. Okey, ceritanya macam ni. Meskipun sudah hampir 4 bulan berkahwin, namun mereka pasangan yang tampak masih pasangan pengantin baru. Mereka selalu memuat naik gambar dan video mereka, iaitu Jananik dan Dini Syazman. Pasangan yang memang sesuai dan ketabahan serta keikhlasan mereka masing-masing dalam hubungan membuatkan ramai menyukai mereka. Walaupun mereka suka menunjuk video dan gambar yang mesra, namun mereka adalah suami isteri. Comel kan, pakwa-makwa yang halal? Sudah pasti apabila berkahwin menjadi mudah untuk semua perkara yang membolehkan. Walaupun bermesra, bagaimanapun pasti peminat suka dan tidak keruan. Apatah lagi mereka telah menjadi suami isteri, mereka tidak akan ada yang mempersoalkan lagi. Kalau macam ni, mereka tidak akan ada komen yang tidak baik. Ini kerana mereka telah berkahwin. Meskipun begitu, adab perlu dijaga. Mungkin akan ada yang komen yang tidak baik. Jananik dengan suaminya telah lama berkawan dan Jananik sendiri yang mengurat suaminya itu. Mereka bercerita tentang kisah lalu. Melihat perkongsian ini, ternampak kebahagiaan mereka yang jelas. Sudah menjadi kasih halal buat mereka. Mereka sentiasa mendapat perhatian netizen, apatah lagi ada moment sweet daripada Jana dan Dini. Melihat perkongsian mereka, ramai yang suka dan ada juga yang mengatakan merasa cemburu. Pasangan ini sentiasa mendapat doa-doa yang baik daripada netizen. Malah, sekarang mereka juga amat disukai oleh semua peminat setelah menikah. Laki baik selepas menikah kerana berpeluk sudah tiada masalah. Selepas berkahwin, mereka mendapat sukai dan restu daripada para peminat. Malah, sekarang barulah ramai kembali menyukai mereka, apatah lagi mereka telah halal hubungan. Itulah alkisahnya. Dan nak bagi tahu anda kat sini, jangan lupa untuk tengok cerita-cerita lain yang ada di Koci TV channel yang pastinya memang hot dan boom kebab boom. Share, like dan subscribe jangan boleh dilupakan. Bye-bye semua. Okey, dah habis tengok semua. Cik Yah nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Yah pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Yah tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.